kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku yang sudah mencapai 1000 subscriber. Sebelum aku mulai, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu mendukung aku dan yang pertama hadir. Aku ucapkan selamat datang, dan jika kalian suka dengan video aku nanti, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Aku pertama-tamanya mau sharing ini ya guys ya, pengalaman aku menuju 1000 subscriber ini. Aku kan bikin video, kemudian video itu aku share ke teman-teman aku yang aku kenal. Aku mohon dukungannya ya untuk subscriber kayak gitu. Aku awal mulanya ya itu ya guys ya, dari teman-teman dulu. Lalu kebetulan aku ini kan jualan online shop ya guys, jadi aku punya kontak banyak itu ya dari customer-customer aku. Jadi situ aku nge-share ke semuanya itu, mohon dukungannya kayak gitu ya. Terus aku share video aku gitu, jadi dia bisa subscribe, dia juga bisa melihat video aku ini. Lalu aku itu sharenya lewat WA aja ya, karena aku udah punya kontaknya semuanya itu. Lalu di sini juga aku dibantu sama suamiku, dan suamiku tuh minta dukungan juga ke teman-teman kantornya itu. Jadi bagaimana pokoknya usaha gitulah, gimana caranya agar subscribe-nya tuh bertambah gitu. Tapi juga nggak cukup ya sama saudara-saudara aku, pokoknya yang terdekat dulu aku minta bantuannya, minta bantuan untuk subscribernya itu, dan itu lewat WA. Jadi aku share gambar, share itu, jadi otomatis dia subscribe, dia juga nonton video itu ya guys ya. Lalu nggak cukup dengan itu aja, kita juga harus, kita namanya kita juga YouTube ya, mau ingin jadi YouTuber ya, itu ya kita harus aktif di dunia YouTube ya, kita harus kita harus berkunjung juga ke channel-channel yang lain. Kalau kita punya video hanya didiamin, kita nggak tahu ya guys ya, kita nggak tahu perkembangannya gitu loh. Kita nggak tahu kalau kita tuh punya video ini nih, kalau kita nggak perkenalkan ke yang lain kan mana ada yang tahu gitu ya. Jadi kita juga berkunjung ke channel-channel yang lain, kita pokoknya jangan pelit untuk subscribe ya guys ya, untuk subscribe ke yang lainnya. Dan ibaratnya kita tuh gini ya guys ya, kita tuh nanam tanaman ya gitu ya. Terus urusan berbuah dan tidak berbuah itu urusan yang di atas itu. Jadi yang penting kita itu nanam sebanyak-banyaknya gitu ya guys ya, nanam sebanyak-banyaknya ke urusan mereka kebalik ke kita itu ya terserah mereka. Yang penting kita juga niatnya kita juga tulus juga bantu mereka yang sama-sama pemula ya, gitu ya guys ya. Terus dan kalau udah sub ya, udah kita udah subscribe kayak gitu, jangan di unsub ya guys ya. Yang penting kita niatnya baik, ikhlas juga, mungkin juga berbaliknya juga bagus juga ya. So sedikit kebaikan itu juga pasti berbuah kebaikan lagi buat kita ya. Kayak gitu pengalaman aku guys. Terus apalagi ya, dan kalau bisa itu kita kunjunginya ke channel-channel yang sesama pemula, jangan yang sesama, jangan yang kita pilih ke channel-channel yang sudah besar gitu ya, karena bukannya dia mungkin nggak mau balas kita, cuman mereka itu udah fokus ke viewernya bukan ke subnya gitu ya guys ya. Itu terus kadang dia juga nggak sempet nangkepin juga gitu. Kayak aku sendiri ya, aku baru pemula gitu, kadang untuk balesin aja komen-komen itu kadang keteteran gitu ya, karena aku juga ibu rumah tangga, jadi ya ada urusan lain, aku jualan online shop juga, jadi kadang keteteran ya. Jadi maaf yang udah komen terus aku balesnya agak telat, itu maaf juga ya. Terus dan ini ya guys, untuk komennya itu jangan di nama-namanya, kata-katanya jangan disamain kayak gitu, dan hati-hati. Jangan pakai kata-kata yang mengandung spam gitu ya. Kalau kalian datang ke channel aku,
kalian berkunjung terus komen ya itu tuh komen apapun, aku udah ngerti maksud kalian, aku bakalan balik dan nggak usah mengandung unsur-unsur spam kayak gitu ya guys ya, karena yang masuk di spam aku tuh banyak banget ya guys ya, nanti ya bersihnya tuh juga repot juga gitu loh. Dia lebih keamanan kita bersama, kita pakai kata-kata yang biasa aja ya. Aku udah ngerti maksud kalian dan yang lain mungkin juga kayak gitu. Nah, seperti itu ya guys. Itu pengalaman aku untuk menuju 1000 subscriber. Apalagi ya. Pokoknya ya jangan disamain ya, kalau kayak artis, kalau artis kayak gitu kan dia bikin video, dia tinggal tidur, tinggal makan, tinggal jalan-jalan, itu dia subscribernya udah otomatis bertambah sendiri, viewnya udah banyak sendiri karena mereka udah terkenal. Beda seperti kita ya guys, kita kan hanya orang biasa, kita baru berjuang ya kan. Ya kayak gitu aja guys ya. Aku tuh 2 bulan udah masuk itu, udah alhamdulillah bisa 1000 subscriber itu ya kan. Aku ya kadang keteteran juga kayak gitu untuk balas-balasnya kayak gitu, aku mohon maaf ya guys ya, tapi aku usahakan tetap telat nggak telat aku pasti datang berkunjung ke tempat kalian. Jadi gitu aja ya guys ya pengalaman aku. Pokoknya tanam sebanyak-banyaknya, nggak, jangan di unsub kayak gitu. Kalau setelah di subscribe terus kita unsub itu kesannya kayak kita tuh kayak mau menang sendiri ya guys ya, jangan seperti itu. Kita sama-sama, kita ikhlas juga kalau kita kayak gitu kan, kedepannya juga bagus juga ya. Gitu aja guys, dan alhamdulillah aku udah mencapai 1000 subscriber. Buat kalian semua tetap semangat dan bisa juga diikutin cara aku ini untuk menaikkan subscriber kayak gitu ya. Terus bisa juga kalau kalian itu mau itu cari subscriber itu yang sama-sama dengan hobi kalian ya, jadi kita nonton di situ juga nggak jenuh kayak gitu ya. Terus sama hobi kan asik juga ya, maksudnya kita nonton juga kayak gitu, nggak bosen. Sebenarnya kayak gitu aja guys pengalaman aku. Jadi yang pertama itu ke teman-teman, ke saudara-saudara, lalu aku ucapin terima kasih ya buat semua, buat pertama keluarga aku yang sudah mendukung channel aku, kemudian anak kos yang udah dukung aku juga, lalu teman-teman suamiku yang udah dukung channel aku, lalu siapa lagi ya, customer online shopku ya, terutama ya makasih kalian semua tuh udah jadi customer yang paling setia, udah bertahun-tahun ya, udah 3 tahun online shopku gitu guys. Jadi customerku tuh udah lumayan banyak. Sekalian iklan ya, bisa lihat di IG saya nanti, di IG-nya Grehijab Humaira, itu online shopku selama 3 tahun guys, dan customerku tuh udah alhamdulillah banyak banget itu. Makasih banget atas dukungannya. Gitu aja ya guys ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian. Yang lainnya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.